Pemirsa, Milad Khasanah Tour and Travel ke-8 tahun 2020 dilaksanakan semarak dan penuh sukacita. Sebagai bentuk syukur eksistensi Khasanah Tour and Travel ini dalam melayani tamu-tamu Allah. Tahun ini melayakan miladnya bertemakan Desert Camp atau wisata padang pasir di Makkah Al-Mukarromah. Bagaimana keseruannya? Kita simak liputan menarik yang satu ini. Khasanah Tour merupakan salah satu penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji di Indonesia yang mendapatkan tingkat kepercayaan cukup tinggi dan cepat dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari public figure, tokoh, kiai dan pejabat teras. Hingga saat ini Khasanah Tour and Travel sudah hadir hampir di semua provinsi dan kota besar dengan 58 kantor cabang dan ratusan agen. Dalam kiprah dunia tour and travel, Khasanah bisa dikatakan termasuk travel yang memiliki banyak inovasi dalam menciptakan program-program menarik seperti Umroh Plus Eropa, Uzbekistan, Turki, Akso, dan lain-lain. Dan kini menginjak usianya yang ke-8, Khasanah Tour menggelar perayaan miladnya yang dihadiri ratusan jamaah mengusung konsep tempat sangat unik, yaitu Desert Camp atau wisata padang pasir di Mekah Al-Mukarromah, yang pada umumnya travel mengadakan milad di dalam gedung atau ke Taif. Walhasil seluruh jamaah larut dalam kegembiraan dan penuh rasa syukur atas fasilitas dan sajian unik dan menarik tour and travel Khasanah. Di sini seluruh jamaah dijamu dengan sajian khusus, makanan khas Timur Tengah seperti nasi mandi kambing dan ayam, bahkan kepala kambing, kunapa, sambosa, dan lain-lain dalam suasana sore yang sejuk di tenda gurun pasir yang eksotik. Dan pada puncak acara Milad ke-8 hadir direktur utama yang didampingi istri turut memberikan motivasi dan penghargaan kepada agen dan mitra terbaik jamaah, di samping bertabur door prize menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Zakaria selaku Direktur Utama PT Khasanah Al Ansori yang alhamdulillah telah melaksanakan milad yang ke-8 di Makkah Mukarromah bersama dengan 200 lebih jamaah Khasanah Tour and Travel. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti, berpartisipasi dalam menyukseskan acara Milad Khasanah Tour yang ke-8 di Makkah Mukarromah ini. Alhamdulillah, milad yang diselenggarakan oleh Khasanah Tour dalam konsep Desert Camp atau wisata padang pasir, ya, saya melihat semua jamaah sangat menikmati, sangat mensyukuri program yang telah kami berikan. Ya, banyak wisata-wisata atau hiburan-hiburan yang menarik di padang pasir ini, seperti off-road, ya, jeep off-road dalam konsep Desert Safari Mekah. Ada juga ATV, kuda, flying fox, trampolin, bulung elang, dan lain-lain. Saya melihat jamaah alhamdulillah menikmati semua program yang telah kami sediakan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah dan tim Khasanah Tour yang telah menyukseskan acara milad ini, dan semoga Khasanah Tour selalu sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu seperti apa kesan serta tanggapan para jamaah yang selama ini setia bersama Tour and Travel Khasanah? Saya Putri,
saya salah satu jemaah dari Depok untuk program Dubai plus Umroh selama 9 hari. Nah, kemarin sempat kaget juga karena nggak dikasih tahu dari awal kalau misalnya ada acara milad dari Hazanah Tour. Dan lebih luar biasanya lagi, ternyata acaranya benar-benar sangat-sangat menarik. Itu benar-benar menjadi pengalaman yang pertama bagi saya dan keluarga saya. Ada acara di padang pasir, lalu juga acaranya seru banget, makanannya enak-enak. Terus juga ada ATV, ada burung elang, dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya top banget, keren banget, langsung semakin berjaya lah. Juga Hazanah Tour masih tetap inline dengan tujuan utama, yaitu menjamu tamu Allah. Jadi sehingga pelayanannya pun juga tetap dari hati, bahkan semakin meningkat, itu yang luar biasa sekali. Terus yang kedua, semoga harganya semakin kaki lima dengan kualitas bintang tinggi. Milad kemarin di gurun pasir ya, alhamdulillah meriah benar itu. Kali pertama saya mengikuti milad travel, terus terang saya sudah 4 kali mengikuti haji dan umroh. Kali pertama saya mendapatkan hal baru seperti acara milad di khasanah yang ke-8 kemarin, dan alhamdulillah semua juga senang, gembira. Terima kasih kepada Hasanah yang begitu sangat memuaskan saya pribadi, dan mudah-mudahan teman-teman juga sama seperti saya, sangat memuaskan baik dalam cara ibadahnya, bimbingannya, dan mutawinya. Alhamdulillah, bahkan Bapak Direktur Utamanya pun, sangat baik Pak Zaki pada kami semua, sangat menyentuh. Bu Dewi, terima kasih juga. Pak Ustadz Sirajuddin, terima kasih bimbingannya, arahannya, segala tauziahnya, baik di kendaraan maupun di tempat, di lokasi pun kami istirahat, sangat memuaskan saya pribadi. Semoga Hasanah lebih sukses, lebih maju ke depan, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wiratawati dari Mabes TNI Cilangkap mengucapkan selamat ulang tahun Hasanah yang ke-8. Semoga makin sukses, makin maju, makin berkhidmat kepada umat. Alhamdulillah, kemarin saya mengikuti ulang tahun Hasanah di padang pasir yang sungguh luar biasa, yang tak pernah terbayang sebelumnya, dengan bertabur hadiah-hadiah yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah saya salah satunya yang mendapat hadiah logam mulia, karena dapat apresiasi dari Hasanah karena tiga kali berturut-turut mengikuti Hasanah dalam umroh Hasanah. Untuk selanjutnya, makin sukses Hasanah, makin maju, makin berhimat. Go Hasanah, Hasanah go, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Siti Nuraini, jemaah Hasanah yang sudah 2 tahun berturut-turut, mengucapkan selamat milad kepada Hasanah yang ke-8. Mudah-mudahan kedepannya Hasanah makin jaya, maju, dan sukses. Pelayanannya makin oke. Saya tidak pernah kecewa sama Hasanah, karena saya sudah 2 kali mengikuti, tidak pernah kecewa. Hasanah is the best. Dari pertama saya membawa 3 orang tua, sekarang seluruh keluarga berlima saya berangkat. Hasanah number one. Good. Acara milad yang kemarin saya menikmati semua hidangannya. Saya pun sendiri mendapatkan voucher umroh. Alhamdulillah miladnya sangat antusias. Semua jamaahnya menikmati. Hidangannya pun bagus. Yang pasti Ustadz Jakinya dan peserta istri ramah sekali. Maka dan itu, kalau mau memilih travel, Hasanah tempatnya. Go Hasanah, jaya, jaya, dan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad ke-8 Tour and Travel Hasanah. Semoga Hasanah Tour and Travel semakin maju, berkhidmat untuk tamu-tamu Allah. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.